Halo pemirsa, kita berjumpa kembali dalam kreasi-kreasi kuliner yang diciptakan oleh Tristar Institute. Kali ini kita akan ditemani oleh Chef Haris Suseno membuat lele masak bawang. Seperti apa cara pembuatannya? Pertama-tama kita harus terlebih dahulu mempunyai bahan dasar lele, rempah-rempah, dan juga bumbu yang akan digunakan nantinya. Langkah pertama, bersihkan lele, lalu pisahkan daging dengan durinya. Lalu, masukkan bahan-bahan rempah kecuali bumbu tumis. Haluskan menggunakan food processor. Setelah halus, bentuk adonan menjadi bola-bola. Lalu rebus sampai separuh matang, angkat lalu tiriskan. Kemudian siapkan telur, pecahkan, lalu masukkan bola-bola, angkat lalu gilingkan ke dalam tepung maizena. Selanjutnya, bola-bola kita goreng hingga matang, lalu angkat. Terakhir, kita masukkan kembali bola-bola, garam, merica, kita tumis sampai rata, serta taburi bawang putih goreng, aduk hingga rata, lalu angkat. Nah, seperti inilah hasil bola-bola lele masak bawang dari kreasi Tristar Institute. Tidak sampai di sini saja, jika Anda tertarik dan ingin mempelajari menu tersebut, Anda bisa datang ke kampus kami di Jalan Raya Jemur Sari 244 Surabaya. Atau Anda bisa menghubungi kami ke line telepon yang ada di bawah layar monitor Anda. Dan sampai jumpa!